Halo, selamat malam ini ya. Ini kita lagi ngeliat tingkah lakunya Joy. Anakan dari Wet Fest dan Wet Fest. Ini anak yang keempat kalinya. Keluarnya Leo sama itu Wet Fest kayaknya deh. Itu juga kayaknya Leo deh. Nggak ada garis dorsalnya ini kepalanya. Ini jantan sama betina ya, yang putih itu jantan, yang ini abu itu betina. Ini kemarin anakannya mereka, orang tuanya itu kakaknya ini sama ya, Leo sama White Face, tapi betina semua. Kakaknya lagi ada Leo satu sama Cremino. Yang Leo jantan, Creminonya betina. Itu lagi tak pasangin itu. Itu lahirannya beda ya, jadi nggak masalah lah dipasangin. Ini yang satu anakannya gini juga dipasangin nggak apa-apa sih, tetap mau. Ini ngapain nih? Ini, waduh. Ini belum melek ya, kurang lebih paling seminggu kan ini meleknya. Ini kita taruh di meja coba, jalan-jalan kemana coba. Iya. Berpelukan. Ini tadi tak ambil berhubung dia itu nggak lagi di pouch, lagi di tempat tidurnya atau sleeping pouch, ditinggal sama indukannya karena indukannya lagi makan ya. Itu kalau ngambil macam anak-anak ini pas lagi kayak gitu ya, ditinggal di pouch, diambil dulu sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau lagi menyusui jangan, masalahnya itu nanti takutnya sakit itu betinanya itu, karena ini kan kenceng juga itu gigitnya. Jadi takutnya luka. Ini mereka kayak gitu tuh, mainannya kayak gitu tuh. Entah itu mainan apa itu lagi kayak gitu tuh. Ya, ekornya dia naik-naik. Hit. Jadi kalau anakan sugar glider itu pertama lahir dia itu dimasukin kantong lagi ya sama indukannya. Nanti dibesarin di kantong itu. Jujur aja nggak pernah saya melihat itu yang baru lahir. Biasanya itu kecil banget sih, merah kayak gitu. Ya cuma lihat dari video-video orang sih. Saya belum pernah lihat sendiri. Ini dikira nyusu ini. Iya, nanti sama ibunya. Tapi sayang jantan nih, lumayan buat indukan nantinya. Itu juga ada dua pasang itu ya, masih di dalam pouch, belum kelihatan karena belum keluar. Iya, ini masih merem tapi udah seneng jalan-jalan ini. Maaf ya, ini suaranya agak pelan sama bindeng ini. Sorry. Pelan karena udah malam, bindeng karena lagi nggak enak badan aja. Tuh mukanya tuh. Bunyinya kayak gitu ya. Ini bunyi nyari orang tuanya ini. Ini Wet Fest lagi deh kayaknya nih. Wet Fest itu tandanya di bawah pipinya nggak ada
warna hitamnya ya. Ini juga Leo kayaknya deh. Nggak ada garis dorsalnya ini kepalanya, tapi kok kepalanya kayak agak coklat krem gitu ya. Ya pastinya nanti lihat matanya aja. Kalau matanya merah terus garis dorsalnya mulai kelihatan, garis dorsal itu sini ya, ini. Nah, ini nih garis dorsal itu, ini nih. Garis avatar lah caranya. Nanti kalau agak kecoklatan krem, matanya merah, kremino. Ini kemungkinan Leo deh, hitam. Jantan sama betina ya, udah pernah dikasih tahu kan dulu ya. Kalau belum lihat video yang lama aja, itu ada contoh yang jantan kayak apa, betina kayak apa, pembedanya. Ini sini 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 di meja sini. Oh nggak mau, nggak mau. Ini jangan. Nah, kita bisa coba. Nah, kita bisa. Aduh susah ini. Kita minta digendong ini. Nah, ini nangis terus ini. Nangis dia. Ya terima kasih teman-teman sudah menonton ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ini. Nanti kita lihat perkembangannya sampai besar seperti apa. Terima kasih, selamat malam.